Poros Derek Sedoyo, saudaraku semuanya, pagelaran malam hari ini dalam rangka program sosialisasi Kementerian Kominfo dalam rangka mendukung kebinekaan yang merupakan rahmat terbesar bagi bangsa Indonesia, karena dengan kebinekaan ini ternyata kita, bangsa Indonesia, pernah punya sejarah yang panjang dan sudah teruji oleh sejarah bahwa kebinekaan kita menjadi kekuatan yang sangat kuat untuk sampai kita merdeka pada tahun 45. Dan juga keberagaman dan kebinekaan ini ternyata menjadi senjata yang sangat ampuh ketika kita menghadapi berbagai masalah dalam perjalanan bangsa ini. Sehingga kalau kita lihat malam hari ini, gamelan ini, satu set ini, berbagai macam bentuknya. Ono sing gede, ono sing cilik, ono sing gepeng, ono sing ada kayak gong dan seterusnya, berbeda-beda. Bunyinya juga beda-beda, nabuhnya yo beto-beto. Ngatan Pak Dalang ya? Leres Pak. Nah, di bunyinya berbeda, bentuknya berbeda, nabuhnya juga berbeda. Coba kalau misalnya dipukul bareng, elek suarane. Yeah. Tapi ketika dipukul, ada yang saatnya dia diem, ada saatnya berbunyi, ada saatnya yang besar itu. Coba kalau gongnya dipukul yang paling besar, dipukul terus berebek bubar mesti. Gitu? Nah, inilah contoh dari keberagaman masyarakat Indonesia. Yang beragam ini bukan berarti harus seragam semuanya. Tidak. Biarkan beragam, tapi bersatu, diikat oleh nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dikenal dengan empat pilar, empat konsensus bangsa Indonesia. Ngaten Pak Dalang, yeah. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu, mau ujian seperti apa, kalau kita mengutamakan persatuan dan kesatuan, insya Allah seluruh permasalahan bangsa ini akan bisa kita hadapi dengan sukses. Sehingga apa? Mengantarkan kita kepada tercapainya cita-cita luhur bangsa Indonesia, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Bapak, Ibu, saudara sekalian, yang kedua yang ingin saya sampaikan, ini kaitannya dengan DPR Komisi 1. Ini malah saya belum nepangaken Pak Dalang. Nggih. Nggih. Dereng, Pak. Kawula nepangaken rumiyin, wis selak saking semangate. Nggih. Mboten napa-napa, Pak. Santai mawon. Bapak Ibu nepangaken sebagian besar ini pemilih saya, Pak, dulu ini, Pak. Nggih. Nah, nanti tentunya akan bertambah di sini karena wis wayangan bengi iki. Amin. Nepangaken kawula Abdul Haris. Lengkapnya Abdul Haris Almashari, dawa banget jenenge. Tapi itulah pemberian orang tua saya dari Solo, depan Korem, sakilene Solo Square. Nah, mesti perso kabeh Solo Square. Ya. Karena mall yang paling rame saat ini, walaupun sekarang Piantun Polokarto kebanyakan mesti ke The Park, kira-kira gitulah. Kalau dolan neng mall. Teng mall niku mboten kudu blonjo kok. Ngadem biasanya, nek sasi poso teng mall ini ngadem. Ngenteke wektu. Ngenteke wektu. Ngenteni. Ngenteni maghrib. Nggih. Nah, saking partai Pak. Saya dari Partai Keadilan Sejahtera PKS, ya, sing lambangi bulan sabit ngiwonengan, terus tengah yonten pantune padi, ya, warna kuning emas. Nggih. Itu saya dari Partai PKS dan saya dari dapil ini. Dapil Jawa Tengah 5, Solo, Sukoharjo, Klaten, Boyolali. Ya. Sekarang saya diberi amanah sebagai Ketua Komisi 1 DPR RI. Nah, Komisi 1 itu bermitra dengan Kementerian Kominfo. Ya, malam hari ini kerja bareng, program bareng dengan Kominfo di Desa Tepisari ini di Laladan Polokarto. Nah, itu dan tentunya sebagai wakil rakyat kita harus turun
seperti tadi ngendikane Pak Dalang, nek ra mudun ra ngerti rakyate kaya ngopo. Betul, Pak. Nggih. Nek milih dalam kucing. Milih dalam kucing. Lah nek sakniki do milih dalam kucing dadi mboten dalam karung iki dalam kucing ngoten, Pak. Nggih. Nggih. Ini juga dalam rangka kita menguri-uri budaya Jawa, budaya wayangan ini, yang tentunya ya kalau tidak kita yang nguri-uri siapa lagi? Ya. Karena kita yang memiliki, kita yang nguri-uri, padahal wayang ini sudah diakui oleh UNESCO, leres Pak? Jih, leres. Oleh UNESCO sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia. Ya. Ini patut kita banggakan dan panjenengan juga sekarang akhirnya perso bahwa wayang ini sudah diakui dunia asli nggone Indonesia, gitu loh maksudnya. Bukan niru, bukan jiplak ya, tapi ini asli dari Indonesia. Bapak Ibu Saudara sekalian, Komisi 1 membidangi salah satunya Kementerian Kominfo. Makanya malam hari ini bersama dengan Bu Niken dan Pak Sunaryo kita ngadakan program ini. Nggih. Pak, mereka wonten selentingan, Pak. Nggih, Pak. Bapak rawuh mriki mestinya punya misi yang sangat banyak. Nggih. Salah satunya adalah harapan masyarakat Polokarto, Pak, yang dulu 5 atau 4 tahun yang lalu kan jalannya kan sangat rusak, Pak. Nggih. Tapi sekarang sudah di semen, dicor sae, Pak. Nggih. Lah niku oleh-oleh napa melih Pak saking Pak Abdul kangge warga masyarakat Sukoharjo umume khususipun ing tepi sari. Nggih. Ngaten to para sedulur? Mangomong kok lumantar kula. Wakil jenengan nggih. Wakil Pak Dalang. Nggih. Monggo Pak. Bapak Ibu sekalian, program napa monggo nderek? Ada banyak program yang kalau sudah kita sampaikan mungkin melalui teman-teman di daerah, para kader dan penggerak, salah satunya adalah program Indonesia Pintar beberapa waktu yang lalu. Nah, ini masalahnya kan adalah karena memang setiap tahun kita harus mendaftar. Jadi program pemerintah ini kita harus bantu mendaftarkan. Nah, setiap tahun, Pak? Setiap tahun kita harus daftarkan. Jadi, kenapa? Datanya up to date terus. Up to date. Mula warga masyarakat sing dereng daftar, kalau tahun wingi saat ini saya daftarke tahun ini. Daftarke tahun ini. Nah. Karena biasanya apa namanya sangat terbatas, ya jatahnya sangat terbatas. Mungkin di satu sekolahan hanya 20 anak lah. Nanti insya Allah kita bantu agar dari 20 menjadi 50 anak, atau kalau bisa menjadi 100 anak. Nah. Tepuk tangan dong. Okay. Sampai dibantu kudune matur nuwun. Nah. Napa malih, Pak? Monggo kersanipun dados masyarakat. Yang lain tentunya kita mengusahakan untuk membantu masyarakat yang ingin menyekolahkan perguruan tinggi tapi tidak mampu. Nah, kita bantu untuk mendapatkan bidik misi. Nah, bidik misi niku napa? Kuliah ning ora bayar gratis malah saben sasi entuk bea siswa. Loh. Asal saged mlebet teng negeri, insya Allah, ya insya Allah ge, kita bantu upaya untuk mendapatkan beasiswa atau program bidik misi. Nah, kita upayakan semaksimal mungkin, anek sing pun saged bayar tur sugih nggih rasah, kangge sing. Nah, niki Pak, mang paringi pengandikan Pak, sing kuat bayar lan sugih ya kudu mandiri bayar biasane Pak. Nggih. Niki umume masyarakat sing padha ting senting niku. Nggih. Sing do sugih-sugih niku ngaku miskin ben iso sekolah ora bayar. Nah, niki sing betul. Mangomong. Wakil jenengan. Ya Bapak Ibu sekalian, jadi memang banyak yang kadang ketika mau nyekolahkan anak tiba-tiba ngaku miskin semuanya. Nggih. Nah, ini tidak baik. Biarkan kesempatan untuk yang memang tidak mampu, betul-betul tidak mampu. Niku kudune sing do sugih iku dilingki. Wis ndek rakyat miskin sik dirampas niku ora sakeh. Lah mesake nggih. Nah, betul? Nah, nanti monggo teman-teman dari PKS kebetulan hadir juga dari DPD PKS Sukoharjo, Pak anggota dewan juga dari PKS juga rawuh pada malam hari ini. Nanti bisa disalurkan melalui mereka, insya Allah nyampe ke saya. Nek bocahe panten pinter,
kelebu teng negeri ning mboten kagungan ragat, insyaallah kula perjuangkan. Pripun penonton, warga Polokarto Sukoharjo umume sampean mboten keliru nek taun ngarep milih Pak Abdul Melik. Cetha, lho mboten mak niki kudu diterangke. Ngoten nggih. Mboten sakniki mboten sabas-sabasi. Nggih. Wong sing terang-terangane ya do ngapusi akeh kok. Nah. Betul? Nah, wis ora jamane saiki. Mula kados panjenengan niku saya tungi jempol karena baru kali ini saya mendapatkan wakil rakyat dari pusat kersa ten desa-desa ngeten iki napa milih gelem hiburan wayang. Nah, mboten. Dulu begini, Pak. Nggih. Ada yang mengatakan bahwa PKS itu tidak suka dengan wayang. Ternyata sudah dijawab oleh keluarga besar PKS melalui wakil yang dari pusat Pak Abdul, berarti PKS tetap budaya kita dan membudayakan wayang kulit nguri kabudayan Jawa. Pun, Pak, niku. Nggih. Pokoke tembe dipun mboten cah napa-napa. Wong piyayu mriki niku mboten kok perkara duit e. Saestu lho niku, Pak. Nggih. Sukoharjo niku mboten duit untuk pribadi, tapi sokongan itu untuk gotong royong warga masyarakat, misalnya kekeringan. Nggih. Yeah. Kepengin mendapatkan air bersih piye carane supaya mudah. Yeah. Betul? Kesehatan niku nggih lancar. Sabab napa, Pak? Biasanipun ngeten lho niki kula namung makili para-para niki. Konstituen menika. Arep omong ora wani omong, mung gendulak agenduli. Okay. Dipilih ngeyoyo bareng dadi DPR ra tau medun, betul? Oh. Mang ngomong. Nggih. Nggih. Saklajengipun Pak Dalang. Nggih. Kawula badhe matur, ini sedikit mensosialisasikan. Nggih. Apa yang apa undang-undang yang baru saja mungkin sempat menjadi pertanyaan. Iki wong ngerti-ngerti dicekel polisi. Nggih. Gara-gara ngeser. Nah, ngertos, Pak, ngeser ngertos. Ngupload nah, media sosial. Media sosial sing jane mboten ngertos. Nah, niki ngeten, Pak. Kula ketua komisi 1 sing gedhok undang-undang Aitu. Nomor 19 tahun 2016. 2016. Undang-undang tentang ITE. Menika revisi dari undang-undang nomor 11 tahun 2008. Intinipun kula panjenengan sami nek mboten ngertos. Kalau memang tidak tahu bahwa informasi ini benar, jangan di-share. Istilah di-share niku kok disebarluaskan, nggih. Jangan disebarluaskan. Nek kadungo entuk nggih pun mboten disimpen mawon, mboten sah di-share, mboten sah disebarluaskan. Kenapa? Kalau itu ternyata itu adalah berita bohong. Wah. dan isi berita bohong itu yang ada di berita bohong itu ora trimo mengadukan ke polisi, maka panjenengan bisa dituntut. Nah, jadi wis nge-share butuh pulsa, butuh paket nggih. Yeah. Butuh paket, boros paket ning malah kena perkara. Niku ngene lho karepe Bapak-bapak. Nggih. Ora mung Bapak-bapak, Pak Ibu-ibu, anak-anak sampean diajari. Nek dol nggawa HP, mergo niki bocah-bocah sakniki pinter HP. Terus golek berita di-upload. Mengko beritane ora pas karo sing kenyataan. Yeah. Niku iso dituntut ten pengadilan. Yeah. Iso dituntut. Mula sampeyan sing dodolanan HP apa meneh ngupload gambar-gambar sing ora cetha. Mergo do pinter-pinter, Pak. Nggih. Yeah. Enten gambar udah dikei fotone sinden-sinden kula ngoten nggih enten niku. Oh, ngoten. Ora ngajar niku kian. Nggih. Lah inilah kemajuan teknologi tanpa kedaulatan akan membawa malapetaka untuk diri kita sendiri. Yeah. Betul? Mula masyarakat nek ngupload ki yo berita yo sing kepenak. Yeah. Napa melih bolehlah tausiah, tapi tausiah yang betul-betul untuk membangun akhlak kita semuanya. Nggih. Yeah. Niku karepe pake ngoten niku. Yeah. Kok menawa. Leres, Pak. Leres. Nah. Nek dalang sing ngendi kuwi dadi penak. Nggih. Nek dalang sing ngendika dadi penak. Nggih, anu mawon, Pak. Mengke program napa kula sing matur ngoten lho. Nah. Mangga. Nggih, yang berikutnya, jadi kalau kita bersosial media, itu pakailah ya untuk sosial media betul. Contohnya nggih, misalnya ya fotolah di pinggir gunung atau di pinggir selfie. Sawah, ya selfie pinggir sawah.
padiku menghijau ngoten niku mawon. Mboten sah sing ngoten niku wau. Nggih. Foto gambare ngisore mbuh sapa tapi sirahe diparingi sinden. Nah, mesake mengken ngoten niku. Niku iso dituntut nek ngoten niku. Nah itu, tapi juga perlu kami sampaikan bahwa kami mengantisipasi ke depan upamaneo meleset-melesete kok dilalai wis ngeser sing diser salah. Nah, niki undang-undang ini sudah kami perbarui. Hukuman maksimalnya 4 tahun, dados menawi dilalah. Mugi-mugi ampun ngantos. Dilalah, ono masalah, dituntut kalih piantun sing dirugikan. Nah ini karena hukuman maksimal 4 tahun, maka tidak boleh ditahan. Pak polisi, jadi ini undang-undang baru ini beda dengan yang lalu. Kalau tahun 2008, begitu polisi melihat ada sesuatu, langsung tangkap bisa, karena undang-undangnya hukumannya sampai 6 tahun. Ya. Dan deliknya delik umum. Yeah. Nek sak niki delik aduan. Dados upamane kula ngeser Pak Sleng ngeten. Yeah. Nek Pak Sleng mboten nuntut, mboten apa-apa. Sing nuntut kudu sing dirugikan. Nah, terus sak derenge putusan hakim niku mboten angsal ditahan. Mboten kenging. Nembe anu kok langsung ditahan iki Pak polisi di elingke niki. Terus undang-undangnya sudah dirubah Pak, karena nggih. Untuk si Pak. Yeah. Bukan hanya Pak polisi, termasuk masyarakat sendiri. Nggih. Nek ning apa-apa aja langsung tuminta hakim. Oh nggih, mboten pareng, mboten pareng nggih. Apa meneh ngantemi mboten kenging. Mboten kenging. Nggih. Niko kados niko lho. Nek teng pundi teng Londo ngriku. Nggih. Niku arepa padu ning ora ono sing nyentuh ngoten. Napa mleng ngampleng mboten enten. Nah. Padune rame ning unek-unekan tok ngoten. Nggih. Nah. Argumen mawon. Argumen mawon nggih. Nggih. Mbak Menawi ngaten, Pak Dalang. Sedap Pak, ampun ditutup riyin. Nggih. Kula kepengin ngunggah ke piyayi siji yang bersangkutan bertanya harus sesuai dengan kon apa? Ujubipun. Nah, niki. Komisi 1 iki bagian apa-apa nek takon aja ngawut lho. Ndepen nek iki takon ngawut tok, Pak. Gabah kula mboten payu piye carane. Loh, ini namanya sosialisasi informasi langsung kepada masyarakat yang menanggapi sak ini nyuwun siji sinten ajeng matur kali badhe matur wakil penjenengan sangi pusat ajeng matur napa setunggal monggo niko nggih niki sebutkan nama alamat nah pun niku mergo niki disiarke langsung RRI monggo nah asmanipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau mengenalkan diri ya. Yeah. Nama saya Pak Dimin. Pak Dimin Kobing. Dimin Kobing. Nggih. Nggih. Kok mikir kurang? Saya sampun cetok. Sampun cetok. Sampun cetok. Sampun. Oh nggih. Sampun rada kena hawa panas niki wae tadi. Sebelumnya terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada saya. Saya mau istilahnya di sini saya mau komen sebentar ya Pak ya. Komen apa curhat apa takon? Ya curhat bisa, korman bisa. Yeah. Ya. Terserah pun. Terus masalah pendidikan. Yeah. Tadi Bapak bilang bahwa ada kartu Indonesia Pintar. Ya. Saya pikir-pikir, Pak. Kalau kartu Indonesia Pintar ini sebenarnya di masyarakat ini kurang begitu menyasar. Karena apa? Karena katanya kartu Indonesia Pintar ternyata katanya kalau si A ini punya kartu Indonesia Pintar nilainya ada plus 3. Kalau di Sukoharjo ini terus ada yang ini anaknya Pak Guru si A, si B ada nilainya plus 3. Padahal kemarin di waktu pendaftaran masuk SLP atau SLA itu ternyata bapak-bapak, ibu-ibu masyarakat Sukoharjo pada pusing semua. Terus? Betul itu. Gih, betul apa? Pusing semua. Pusing semua.
mikir anaknya kena apa. Anak saya ini nilainya 9, 9, 10, 10, 10, 10. Kena apa masuk di SMA 1 Negeri Sukoharjo? Enggak diterima. Kalah sama dengan nilainya plus 3. Kalau udah anaknya Pak Guru sama punya kartu Indonesia pintar, katanya ternyata enggak pintar ini. Ini kalah, Pak. Kalah, karena yang punya kartu Indonesia pintar ini padahal nilainya hanya 6, 7. Atau 5-nya banyak. Gimana malah diterima di SMA 1 Sukoharjo? Kan? Ternyata enggak menyasar ini, Pak. Oke, 1 menit. Sampun. Belum, Pak. Oh, ampun dawa-dawa. Loh. Durasi. Durasinya dibatasi. Ya, durasinya panjang kok ini kok. Oh, enggak bisa. Ya. Nanti lain waktu ada lagi. Nah, saya kalau disuruh bilang besok pagi enggak selesai ini. Enggak melada batas waktunya 1 menit. Matur nuwun. Maka itu dari itu cukup, Mas. Sebentar, Pak. Maka dari Bapak perwakilan saya, ya. Perwakilan Pak, saya juga menuntut perwakilan saya ini. Mumpung ini ketemu Bapak yang dari DPR RI. Nggih. Maka dari itu saya minta tolong langsung aja, Mas. Langsung mawon nopo karepe del-del ngoten. Nggih. Minta pokoknya kartu ini bagaimana seharusnya yang orang pandai-pandainya bisa masuk di SMA atau SLA yang bermutu. Maka dari itu Bapak-bapak guru kalau yang istilahnya kurang pandai kok diterima di okay. SMA. Ini okay. Bapak dah, guru pulangnya repot ini, Pak. Cukup, Mas. Cukup. Ya. Kita batasi nggih, penonton nggih. Cukup. Yeah. Cukup. Matur nuwun. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Yeah. Nah. Pun, iki kan sebabe napa? Mungkin nek ngantung gulatra mungkin wayange ora rampung. Nggih. Yang penting kita sudah ketemu dengan Pak Abdul Mas. Makasih Pak Tobing. Pak Tobing opo Pak Bing mo? Kobing. Baik, nggih. Pak Gimin Kobing. Pak Gimin. Nggih. Ya, itu ada masukan, Pak. Nggih. Mungkin ya inilah bahasa masyarakat. Nggih. Jadi tidak tapi enggak apa-apa. Memang ini bahasa masyarakat yang dikeluh kesahkan. Insya Allah semua akan terjawab dengan malam hari dengan komunikasi yang baik. Nggih. Monggo. Matur nuwun Pak Gimin Kobing yang sudah memberikan pertanyaan atau mungkin curhat, ya, Pak. Curhat ya. Kenapa yang nilainya 9 10 ora ditompo ning nilene 5 6 malah ditompo? Niku kula ya nembe krungu niki malah. Masukan berarti, Pak. Terus terang nek 5 6 ketompo sing 9 10 ora iki lagi krungu iki kula. Nah, nanti ini ada Pak DPRD Kota nih, Kabupaten Sukoharjo. Karena terus terang begini, Pak. Penerimaan siswa baru itu menjadi ranahnya kebijakan kabupaten sampai provinsi, tidak di pusat. Betul. Nah, terus terang ya, Ten. Memang kemarin di Jawa Tengah ada yang namanya apa namanya? Unek-unek program banyak, program untuk mengapresiasi ya masyarakat yang kurang mampu. Jee. Tapi hanya dalam sekian persen. Berapa persen Pak Samrodin? Bobotnya satu. Artinya memang ojo nganti yang enggak mampu ini, enggak mampu, nilainya memang mungkin kurang. Karena kurangnya sakjane pinter, ning mergo ora mampu sehingga keterbatasan ini harus di kuota. Di kota. Yeah. Nah, itu kebijakan Pak Gubernur. Nah, kebetulan Pak Gubernurnya teman saya, Pak Ganjar. Nah, sehingga jadi ini merupakan kebijakan di daerah masing-masing. Ini Jawa Tengah seperti ini. Nah, tentunya kemarin banyak memang rame, ada yang protes, tapi saya kira tidak se-ekstrim. Limo ketompo, terus yang 10 malah ora, itu saya kira tidak begitu. Yeah. Nah, mungkin ini biar menyangatkan saja. Jee. Tapi intinya adalah bahwa nek wong ada apa keterbatasan, kekurang mampu ekonomi juga perlu ada kuota, ada jatah untuk bisa masuk sekolah yang baik. Jee. Saya kira benar ini. Niki contohipun, Pak. Nggih. Menika anakipun yoga kula menika, Pak. Nggih.
Niko termasuk kurang mampu tapi diterima di UNS. Nggih. Justru dia juga dapat sumbangan dari pemerintah. Leres. Tepuk tangan untuk Pak Mariono. Ya, itu namanya bidik misi, Pak. Nggih. Nah, sering kalau ini yang perguruan tinggi. Nggih. Bidik misi itu anak apa anak-anak SMA yang baru lulus itu kurang enggak ngerti semuanya cara ngurusi piye lah. Nggih. Kita bantu. Nggih. Ya, kita akan bantu sampaikan bahwa nek panjenengan memang pinter iso mlebu negeri randuwe ragat nggo kuliah mlebu melalui masuklah melalui pendaftaran bidik misi. Nopo? Nggih mungkin dicek. Ojo mlebu bidik misi ning teng daleme ana mobil. Bidik misi ning sepeda motore telu, mboten saged. Niku data mlebu perlu up to date. Nggih, dan nanti dicek, diverifikasi ke lapangan. Saya kira pemerintah ingin menyalurkan dana-dana itu agar sesuai dengan sasaran. Saya kira ini program yang sangat baik dari pemerintah untuk kemudian membantu masyarakat yang benar-benar tidak mampu. Ya. Terima kasih, Pak. Nggih. Ngaten riyen. Ngaten riyen. Dipun selani satu lagu nggih puniki. Nah, ben mboten boring utawi bosen. Lagune napa, masyarakat? Caping Gunung? Suketeki? Oh, Ibu Dika yang ngerasakan badin nembang praon. Nembang bareng-bareng nggih penonton nggih. Lah sampean mesti iso Sukarjo iki nggon budaya kok. Warga Kota Sukarjo memang cerdas, pandai dan siap gotong royong yang luar biasa. Kula nginepi niki Pak ten Polokarto nginepi niki. Kula seneng ibu-ibu le masak ngejak foto kali kula selfie. Wah, jan ambune enten sing brambang, bawang. Yo, diaturke lagunipun Perahu Layar, Co. Rumiyin Mas Gareng, menika kersanipun Ibu Niken paring pangandikan. Monggo budi persilakan badhe ngangge Jawa. Ngendikan ngoko nggih saged. Pun sak sekecanipun Bu.
ingkang bahkan warga Polokarto umumipun Sukoharjo wabil khusus pecinta wayang kulit ingkang sami sowan dalu niki monggo. Inggih matur nuwun Ki Dalang yang luar biasa. Ki Haji Warsono Sleng. Warseno Sleng. Nggih, Ketua Komisi 1 DPR RI Bapak Abdul Haris, Pak Sunaryo Direktur PMP, juga Bapak-bapak Muspida, Porkopinda dan masyarakat Sukoharjo, tentunya juga untuk pendengar RRI yang saat ini mendengarkan, mungkin seluruh Indonesia ini ikut mendengarkan siaran wayang kulit ini. Meneruskan apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Ketua Komisi 1, bahwa pemerintah saat ini memang sangat peduli pada rakyat, yaitu dengan memberikan Kartu Indonesia Pintar. Nah, tadi menjawab Pak Gimin, Kartu Indonesia Pintar itu adalah untuk membantu khususnya para generasi muda yang memang secara ekonomi kurang mampu. Tetapi juga untuk adik-adik yang menerima Kartu Indonesia Pintar, ini pesan dari kami, jangan untuk membeli pulsa. Nah, harusnya untuk membeli buku, tapi biasanya karena setiap hari tadi SMS-an, kemudian media sosial, chattingan, jadi malah vlog. Itu boleh, tetapi mengutamakan untuk membeli buku, untuk membayar sekolah, dan untuk kebutuhan-kebutuhan pendidikan. Nah, sekarang ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Haris, semua masyarakat, hampir semua itu memiliki handphone. Handphone yang beredar di Indonesia itu melebihi jumlah penduduk yang ada. Nah, kalau jumlah penduduk Indonesia itu 262 juta, handphone yang beredar di Indonesia 372 juta. Jadi 142%. Nah, melalui HP inilah setiap detik kita mendapatkan informasi. Informasi yang baik ada, tetapi akhir-akhir ini justru banyak informasi-informasi yang negatif. Kehidupan di dunia nyata tidak paralel dengan kehidupan di dunia maya. Akhir-akhir ini di dunia maya melalui HP, melalui media sosial, banyak dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif seperti ujaran kebencian tadi sudah disampaikan, hoax, kemudian juga untuk radikalisme, terorisme. Sarasen. Nah ini tentu lebih baik kalau media sosial itu dimanfaatkan untuk tadi, kalau gabahnya tidak laku, dipromosikan melalui media sosial. Adol gamelan, adol wayang, towo suworo. Saat mereka, wingking mereka lho Bu? Online, ya. Membutuhkan vokal, nomor handphone, sekian. Nah. Lho, hubungi ini pun udah melakukan ini. Berikut contoh rekaman. Contoh rekaman. Langkung saya kagem memproduksi informasi-informasi yang positif. Mempromosikan Kabupaten Sukoharjo. Nah, Sukoharjo menikira lumbung padi juga. Kemudian banyak produk-produk dari Sukoharjo. Ibu, mriki niku Polokarto nggen madu lho, Bu. Nah, masyarakat dereng mangertos menika. Lah menika mulanipun para-para kadang-kadang anak-anak kula sing docah nom-nom le, Nduk, cahayu-ayu, mula nek selfie nganggo mburine nek madune. Nah, produk Polokarto Sukoharjo madu pejantan, madu betina ngono. Nah. Sekaligus mempromosikan. Nggih. Mempromosikan harganya berapa. Nanti tidak hanya masyarakat Sukoharjo tapi seluruh Indonesia bisa pesan. Nggih, selfie kok karo demit.
Nah, di samping untuk mempromosikan produk-produk Sukoharjo, juga untuk mempromosikan kebinekaan. Misalnya, gotong royong antar suku, agama, kemudian juga antar desa. Bagaimana misalnya keberagaman, kemudian nilai-nilai Pancasila itu bisa kita unggah di dalam media sosial kita. Kemudian juga revolusi mental. Revolusi mental menika wonten gotong royong, wonten integritas, kejujuran, wonten etos kerja. Nah, sregep. Contoh-contoh seperti ini bisa kita unggah daripada ming dinggo dolanan. Selain dolanan, ming dinggo mitenah, ming dinggo caci maki. Sing paling umum dinggo bercinta, Bu. Wah. Wah niki rombongan kula niki 50 selawe korban HP dikepruki bojone dhewe-dhewe. Bercinta boleh nek isih legan. Nah, utawa karo pasangane. Sekda Bu. Eh, dorong ana mburi-mburi iki, ya. Nah, kowe oleh bercinta ning karo sing legan. Aja sok ngrebut bojone wong. Nah. Ya kabeh kae lanang-lanang barang mburi kuwi iki. Menika kangge intermeso, Bu. Dipun lanjut. Leres. Nggih. Leres karena keluarga menika rak basis dari negara. Betul. Kalau negara masyarakat atau keluarganya itu punya ketahanan mental yang kuat, harmonis, saling menghargai, saling mencinta, maka negara ini pun nggih saged rukun, saged saeyok, saeko kapti. Wong niku enten ciri wanci, Bu. Nggih. Nek bendinane kerep misuh, nggih. Iku keluargane mesti ya bubrah. Nah, nek basane runtut, keluargane ya tentrem. Padu iki solusine sah adem. Nenek, le lanang misuh, le wedok misuh, dadi geger pegatan nggih kokeh lho Bu ngoten niku. Wah. Nah, mula sampun ngantos. Dilihat dari kehidupan sehari-hari. Nggih. Komunikasi dengan keluarga baik, dengan anak baik, terus ada berita-berita dengan keluarga baik, akhirnya ke masyarakat juga baik. Nggih. Masyarakat pun hubungan baik dikembangkan lagi ke tiap kabupaten. Kabupatennya baik, semua baik, akhirnya provinsi juga baik, negara toto titi tentrem raharjo. Saestu, terus mai rukun saking keluarga negarane pun nggih badhe rukun. Nggih. Neng nggih. Niki enten pitakenen, Bu. Nggih. Niku cara-cara menika lho, Bu, mbok dipun wonteni menika briefing napa meeting untuk anak-anak cara menggunakan media yang baik. Nggih. Niki enten usulan ngoten niku menawi wonten misalipun wonten komunikasi kali masyarakat napa wonten sekolah lewat pak guru napa bu guru, program niku dipun lebetaken bagaimana menggunakan media sosial yang berkedaulatan. Nggih, dados menggunakan media sosial menika nomor setunggal harus bertanggung jawab. Soalipun menapa kemawon sik kita tulis di media sosial, kita upload, kita unggah, selalu meninggalkan jejak. Dados walaupun Twitter atau WA itu sudah dihapus, tapi Kominfo saged melacak. Nah, saged. Dados misalnya ngangge nami palsu. Ngangge nami palsu ngunek-unekke mencaci maki pimpinan. Betul. Jenenge palsu, tetapi gampang banget. Yeah. Walaupun palsu, domain pun kecekel. Saged kecekel akunnya enggak berapa hari. Dalam hitungan jam kita bisa memblokir. Tetapi kalau yang penindakan itu polisi. Yeah. Kominfo sudah menutup sekitar 800.000 akun. Ataupun web yang isinya pornografi, penipuan. Saat menika ngatos-atos karena HP ini juga banyak untuk menipu. Di Instagram misalnya ditawarkan tas harganya murah, tapi begitu kita sudah transfer uang, nanti tidak dikirim, ada yang seperti itu. Terus telepon kita, ini karena kita harus bayar pajak. Kita dituntun ke ATM. Di ATM justru uang di dalam ATM dikuras tambahan. Nah. Sudah kita kirim transfer uang, tetapi masih ATM kita dikuras.
Jadi kalau membeli ya harus di situs-situs yang resmi yang kita yakin itu adalah benar. Misalnya HP, HP harusnya 5 juta, di situ 3 juta, tapi ternyata malah justru itu penipuan. Tidak semua, tapi ada yang seperti itu. Dengan harapan inilah Bu, mudah-mudahan masyarakat lebih jelas, masyarakat langkung ngertos lan pirsa penggunaanipun media sosial secara baik dan benar. Mugi-mugi saged wilujeng ning sami kala sosialisasi menika saged to nambahi wawasanipun warga masyarakat ing kita Kabupaten Sukoharjo. Monggo Pak, 2 menit Pak Naryo nyuwun ngapunten nggih gong. Baik, terima kasih Ki Dalang. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua Komisi 1 Bapak Dr. Abdul Haris, juga disampaikan oleh Ibu Dirjen Informasi Komunikasi Publik, Ibu Niken Widyastuti, sudah begitu gamblang. Saya hanya berpesan atau menyampaikan bahwa kenapa kami melakukan kegiatan pertunjukan rakyat ini, pertama, kami ada bersinergi dengan Komisi 1, Pak Abdul Haris. Kedua, temanya kebinekaan. Kenapa kebinekaan? Terus terang saja kalau kita melihat atau membaca di berita-berita kondisi di negara-negara Timur Tengah sana lah yang agamanya pun sama, hanya gara-gara media sosial juga si awal mulanya, akhirnya pada perang saudara. Nah sekarang media sosial di Indonesia juga banyak digunakan untuk hal-hal saling menjelek-jelekkan ini. Tadi sudah disampaikan kepada para narasumber, jangan main gampang men-share tadi ya. Lebih baik enggak usah di-share karena semua ada ancaman pidananya. Jadi itu saja Ki Dalang. Dari saya tadi sudah begitu jelas disampaikan oleh kedua narasumber. Itu saja Ki Dalang, ya mudah-mudahan. Terima kasih. Sedikit saja tambahan tadi. Tadi Ki Dalang menceritakan bahwa masyarakat di desa Polokarto, Tepi Sari tadi Pak Ki Dalang melihat begitu gotong royongnya ibu-ibu di sini. Nah, itu kalau dibikin vlog, dibikin Instagram itu diupload luar biasa. Tepuk tangan untuk ibu-ibu. Jadi Polokarto Tepi Sari. Kalau ingin men-share yang tadi yang disampaikan tadi dilihat oleh Ki Dalang bahwa gotong royong di desa Tepi Sari ini luar biasa. Mudah-mudahan masyarakat di Tepi Sari ini semua nanti bisa bergotong royong dan tidak mudah diadu domba. Itu saja Ki Dalang, terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk narasumber kita. Kita mau mengaturkan lagu untuk nderekke Bapak dan Ibu duduk menika wonten lagu menika Revolusi Mental. Mengaca Revolusi Mental. Dados. Revolusi Mental. Thank you.
sopo nih mas? Miki mas. Jiwa bangsa, jiwa merdeka, jiwa Pancasila, revolusi mental menjaga wibawa bangsa. Revolusi mental menjaga toleransi agama. Revolusi, revolusi, revolusi revolusi mental. Saire, saire panjenengan sing ngaran semen musike wah elok. Ini Reng. Mumpung gareng maju. Iya. Okay, gareng eneng. Ayo. Piye Reng, kowe ya kudu revolusi mental Reng, kudu profesional. Yo. Siap. Siap to? Siap. Ayo, arek ngaturke lagu apa? Kudu nembang bengi iki pok hiburan. Tapi yang paling penting Reng, nggih, Bos. Awak EDW kudu sinau karo warga masyarakat Polokarto tentang guyub kesatuan dan persatuan gotong royongnya luar biasa luar dan biasa. Jempol. Tetap masih utuh seperti ciri khas bangsa Indonesia. Ya ini yang diharapkan. IT maju tapi karakternya tetap menjadi bangsa Indonesia yang bermartabat, jujur, adil, kerja keras, dan punya kemauan menjadi manusia baru. Sing paling baku gotong royong. Betul. Niki gelem ora gelem sing mirengke radio RRI iki ora kok ngecap ora. Kula roh dhewe kula ngerti dhewe. Wah. Kula upami lho Pak, kula nu DPR RI pusat komisi 1 nek mung ninggali nggo PKK e ora masalah. Ah iya. Loh, loh memang kok betul masyarakat. Loh tenan lho arang-arang lho golek piyai putri-putri dengan
sepenuh hati, ikhlas, jujur, noto kerdus, wit maghrib tekan saiki, sesuk ijek ngopeni. Pun. Nggih. Apa ora elok? Golek oh, jaman saiki rak wis do kuwi-kuwi lulu. Nggih. Nah, ning nek Polokarto mboten. Kula ngeten, Pak, mboten ujar, mboten kaul. Jintak jimben mrene to nek dereke Pak Komisi 1, Pak Abdul Abdullah. Rawuh mriki mleh. Insyaallah wayangan kalih garing kalih kula. Oh, ngono. Wes dijamin pokoke yen nek Pak. Lho, ngene, Reng. Piye? Sebabe aku ora nyono ora ngira jebulane Pak Abdul iki, malah tanggaku dhewe lho, Reng. Weh. Iki asli Sukarjo lho. Lan gawe ning Makam Haji ning mburi kelurahan Makam Haji. Ketemu demi Allah lagi iki aku. Padahal tangga. Tangga. Lah, marga penliyone di Jakarta. Sekarang saya sudah dikasih jadwal. Mas Leng, nek arep dolan ning ngonoku dinane iki iki iki. Kowe curhat apa? Aku percaya masyarakat apa nek sampean sing gawa sampean sing metu iki saya siap untuk masyarakat Sukoharjo. Lho, longgar lho beliau tepuk tangan untuk Pak Abdul. Niku pun janji kali ngoten niku. Mula sampean enten napa-napa mang tengene dukune. Nggih, rawuh tengene Pak Sleng. Mboten komunikasi malah saya ingin mengadakan nanti musyawarah, ngomong-ngomong curhat ngene iki sae lho. Ya ta, Reng? Nggih, sae. Timbang rasani alaning liyan. Wah niki wayangan dalem niku wayangan yang bermanfaat. Wah, apa iki manfaate? Sebabnya menika undang-undang IT wau sampun disampaikan. Dan ini dari Bapak Kepolisian. Dianjurkan himbauan dari Bapak Kepolisian supaya masyarakat berhati-hati menerima paket yang tidak jelas. Ya, bener. Itu karena apa? Nanti di dalamnya itu kalau ya yang barang mung biasa, yang narkoba panjenengan kena. Hup, kowe takono Mbak Wida. Kowe mau ngomong apa Wida ngerti ora? Takono. Mbak Wida gitu. Aku ngomong apa Wida iki? Nah, wis. Omong apa? Omong apa, Mbak? Aku ngomong apa? Nah. Lali ngerti ora? Orang ngerti no. Nah, mula suatu penghargaan kalau kita temennya baru ngomong dengarkan. Ya. Oh, ini juga budaya. Nek gelem ngene iki terus, insya Allah Indonesia akan menjadi yang paling top market top seluruh dunia. Dunia. Sopan santun, cerdas, pinter, budayanya maju. Ya, ya. Oh, revolusi mental. Ini salah satu bentuk kecil. Lah, no terus nereng, ngapa nereng? Wes entek. Wes. Ya nyanyi. Ah, nyanyi. Nah, nyanyi muar duet karo sapa? Eh? Wer duet mbek sapa? Aku karo anak wedok. Sapa? Calon mantuku. Wih. Sapa? Niki Seli. Seli pase. Seli. Kowe tak totok lho. Apa? Kowe aja gawe gara-gara. Seli iki duet ora karo kowe lho. Kali sinten? Ini, Andreas. Ayo, asisten. 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 Nah. Ya. Ini kena karo Seli pas. Menika Pak Ketua, badhe kula aturaken kalih Bu Niken menika teman kita Andreas ini berkebutuhan khusus tapi talentanipun saged dipun pirsani. Ampun kundur yen Bu Niken. Nek bar niki kundur mboten apa-apa. Namung menika pun titipan kagem piyai-piyai sing do sukses. Sudah saatnya kita harus peduli dengan saudara kita yang seperti berkebutuhan khusus. Ini akan saya tunjukkan. Jadi wayangan ini harus kolaborasi bagaimana membawa teman-teman kita, saudara kita untuk tampil maju dan sukses. Sukses. Nah, ayo Mbak Seli. Seli. Mudun. Nah. Mas Andri asli dari mana, Mas? Mas Andreas. Asli saking Mudi? Boyolali. Nggih. Pun krama napa dereng? Dereng. Kerjanipun wonten pundi? Dados seorang seniman. Weh, lho. Sampean sak durunge bawa karo anu sak durunge nyanyi karo Mbak Seli Jih. Mas bawa. Nggih, ketokno. Kula tak bawa pelok 6 Putra Nuswantara. Oh, Putra Nuswantara. Niki inilah saatnya kita sudah bukannya lagi nyek-nyekan, foto perengan, tapi peduli kerja dan kerja peduli dengan sesama kita. Ayo, Mas. Ayo. Anakku sing ayu dewe. Monggo, lega rumien. Lega rumien Mas Gareng kali Mbak Sali. Iya. Ben dimirengke bareng-bareng, ayo. Besok pinter sekolah. Ngomong
bawa mengkupi tutur sekolah ki sing pinter so ngangkat derajate wong tua jenengan sakit ngene ki eh caket bawa ngene ora iso mulo nek iso rungokno sik ayo dipirengke Mbak Seli kalah yo golek paitan yen wis bisa nyambut gawe luar biasa apik tenan kudu mlaku sak bener Pun Mas, langgami bawanipun sampun telas. Nggih, langgamipun duet kalian Mbak Seli napa? Napa? Nggih. Anu langgamipun Putra Nuswantara menika wau duet wong loro. Nggih, monggo Mbak Seli duet. Garing sing MC, sing bagi aku, yo. Bahasa Indonesia apa bahasa? Wis karepmu. Mengkini RRI kabeh mudeng kok. Nggih. Bahasa Indonesia nggih. Ladies from the gentlemen. Yes. Yes iki apa? Yes. Yeah. Oke, okay, untuk tamu undangan yang berbahagia pada malam ini. Rasanya gede-gede ke cangkemi biasa wae. Ya, selamat malam. Nah, ya apik manan. Selamat menikmati atau mendengarkan suaranya Mas Andri bersama Mbak Andreas. Ayo ngono kuwi. Mbak Mas Andreas bersama Mbak Seli. Seli. Oh, Seli. Dengan langgam Jawa yang berjudul apa? Putra Nuswantara. Selamat menikmati. Monggo. Cup menengong keranakku ojo pijer nangis wae anakku sing ayu dhewe besok pinter sekolah. Ayo diajeng Sally. Waduh. Cuman nengongkir anakku sing tansah tak tomo tom. Ojo ngecek karo wong ratuwe dadi yosa trio tomo bekti marang nusa bangsa engkel menengo anakku welaso marang ibumu didhawuhi ku tungguku bisa gawe kawe bisa maremenga tiku singgah dhewe ne piye pripun niki awake dhewe sing dikeki sempurna melek ning malah ora roh apa-apa. Ning bareng niki ora weruh apa-apa, ning malah batine ngerti. Inilah keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Kudu niru. Awake dhewe meruh, nek sedulure awake dhewe padha rekoso. Roh nek padha deredah kuwi ora apik. Ora apik. Ning kenapa kok malah ora padha nyingkiri jebul Mas iki dadi sasmitane ngalam Mas Andreas iki. Mas Andreas. Nek diantara weruh soroting srengenge, ning atine ora wuto. Bisa kanggo tulodo profesional, tanggung jawab, ora metung probeya. Mergo napa? Niki nuwun sewu. Mbah nek dhuwit 150
Satu saya sekit ngerti pernah orang ngerti kalau nggak nih. Ngerti. Oh ngerti toh? Ngerti. Oh ya weh. Timas tak. Ngertos. Nggak. Saya ini juga hanya mendapatkan ilham dari Mas Andreas. Ketemu wonten Semarang menikah Buniken wonten Cakra TV. Menikah lajeng dados ikon, lajeng derek kulo, lajeng latihan sareng. Justru talentanya luar biasa. Niki tingkatannya mboten namung Jawa Tengah. Ini bisa tingkat internasional jika lo nanti kita dibutuhkan oleh negara-negara lain untuk adu potensi anak difabel. Niki calon kulo niki. Pun. Hebat. Terus no le, Cak Bagus. Kowe bagus lho, Le. Nggih, nggih. Kowe ora ngerti ta rupamu dhewe? Mboten. Ning bagus. Loh, aku ya apa nek jenenge srengi nek omong rasa nganggo tido-tido. Oke. Ayo, terus no le. Karo gareng ya bagus iki. Atoh tunung bapakmu kaya ikwang jiban luhun yen wis rampung mesti kondur uswarta hara adil ma kagem Mas Andreas lho, niki luar biasa lho niki. Niki siji wong tuane seneng, langit. Dia tidak dikesampingkan oleh masyarakat, tapi justru untuk keteladanan anak-anak kita yang jangan kecewa kalau mempunyai anak yang berkebutuhan khusus. Karena Allah itu memberikan talenta dengan umatnya itu banyak sekali. Lah niki harus disyukuri. Mula jangan nyek kaya Mas Andreas niki.